Halo, selamat datang di toko Mataram Sport Jogja ya. Oke, di sini saya barusan saja, baru hari ini ya. Jadi tadi jam 4-an sore itu kita kedatangan sepatu Ultrafly ya. Jadi saya di sini saya langsung tidak ada kerjaan, sedang slow ya, bahasa Jawa nih, bahasa Indonesianya apa ya? Sedang santai ya, saya barusan kedatangan Ultrafly. Jadi Ultrafly ini adalah sepatu yang khusus ya, khusus hanya ada berapa toko aja di seluruh Indonesia ini yang ngambil, dan itu modelnya paket ya. Jadi nggak semua toko itu punya, walaupun ada yang punya, itu biasanya dia membagikan lagi. Jadi dia share lagi ke toko-toko yang lain gitu ya. Kalau dari lininya sih cuma bagi, kemarin sih katanya sih 15 toko, tapi ya kita kan nggak tahu kan di perjalanan, siapa tahu kalau dibawa ke lain toko ya kan diambil lagi gitu ya. Oke, jadi ini adalah AYTR 060/6, terus yang putih strip 3, dan yang merah ini strip 7 ya. Ya nggak kayak tadi bocor nggak apa-apa. Oke, jadi yang kita lihat dari tadi ini adalah warna yang paling ngejreng, dan itu juga termasuk thumbnailnya ya, karena memang ini warna yang menurut saya paling bagus untuk lini itu ada di warna ini. Oke, untuk harganya itu Rp600.000 ya, Rp600.000 atau kita bisa bilang Rp599.800, nanti jadi Rp565.000 saja. Oke, di sini bawahnya dia sudah honeycomb ya, honeycomb seperti ultra biasa, ultra pro ya, jadi sama. Terus di sini polos warnanya merah ya, jadi merahnya ini merah tua, tapi biasanya ya filter dari kamera itu biasanya dia lebih ke merah muda ya, jadi ini lebih ke merah tua, ini merah tua. Kalau di kamera saya lihat sih merah muda sih. Ini juga putihnya juga nggak terlalu putih, tapi kalau di kamera kok kelihatannya putih banget ya. Ya wajar kamera ya. Ini ada tulisan Lining ya, Lining. Di sini ada tulisan Ultrafly ya, Ultrafly. Dan ini polos, benar-benar polos. Di sini ada kayak kain, kemudian di sini nanti dilanjut kulit ya, kayak kulit itu modelnya. Ini kulit sintetik ya, apa ya namanya? Namanya itu TPU ya, TPU mungkin ya. Terus 40% jala. Katanya sih di sini kalau tulisannya gitu ya. Ini katanya sih TPU. Ini ya material upper TPU dan mesh. Ini ya atasnya tulisannya TPU plus 40% jala ya. Kalau kelihatan ya, mungkin nggak kelihatan, kecil banget ya. Terus soalnya 50% sol karet luar, 50% pailen. Jadi midsole-nya ini udah pailen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini sangat empuk. Karena memang waktu saya pegang tadi ini sudah berasa sepatu mahal. Sepatu mahal dalam artian empuk ini, sepatu yang benar-benar empuk. Ini susah sekali gitu saya nyopot ini ya. Ini susah ya. Wah, ini kok susah sekali. Oh ya, ini ukurannya 46 ya. Jadi yang saya pegang ini 46. Ini dia dalamnya dia sudah full jahitan, dan solnya ini sangat empuk sekali saya pegang. Wah, ini luar biasa. Walaupun dia belum menggunakan tipikal honeycomb atau anti-slip ya, tapi dia juga sudah termasuk empuk. Jadi ini adalah sepatu limited editionnya Lining ya. Jadi sama semua ini di sini tadi TPU dan jala ya. Jala 40% TPU. Terus yang 60% ini kayak TPU ini apa nih namanya TPU? Saya kurang tahu. Dan ini bisa kita pegang, kalau kita lihat ini sangat empuk sekali ya. Ini bisa coba saya pegang. Iya, empuk sekali. Ini empuk sekali ini. Terus yang belakang ini juga empuk. Jadi belakang ini juga kayak bantal. Kalau bisa dirasain tangannya, datang aja ke toko ya, karena memang kalau lihat kayak gini paling enak ke toko ya. Bisa lihat langsung empuknya seperti apa, dipakai juga beda. Karena kalau dipakai itu kerasa nggak nampak tanah ya, kerasa nggak nampak tanah karena dia tinggi di sininya ya, lumayan tinggi juga, jadi bisa mempertinggi ya. Ini kan batasnya dari dalam sini dia ke sini, sampai ke sini ya, jadi dia tinggi sekali memang. Oke, untuk warna kedua adalah warna paling kalem, yaitu biru ke ungu-an. Biru ke ungu-an apa biru ke hitaman ya, biru ke ungu-an ya. Sama juga ini yang pasangannya ya, yang satunya sampel ternyata, jadi tidak ada di bawah ya sampelnya. Oke, ini untuk logo Liningnya di sebelah
kanannya sepatu berarti ya, karena ini kan pakai kanan ya. Oke, ini kan kotor ya, cuma kotor aja tidak apa, kotor. Di sini ada lining ya, kemudian di sini ada ultrafly ya, sini ada cushion juga, tulisan cushion, dan ini empuk sekali ya. Ini kalau dipegang itu kayak bantal ya, empuk sekali. Sama juga ini kayak ada apa ya, garis-garis gitu. Karena kalau ini dof-dof gitu ya, dof-dof gini kayak apa namanya ya, itu dari TPU ini mungkin, apa sih namanya TPU. Sama juga ini sangat empuk sekali ini. Dan untuk kelenturannya sih lumayan ya. Sayangnya saya nggak bisa ngecek, apa bunyinya, karena saya nggak cukup 46 tuh kayak nggak cukup ya. Saya kalau pakai 47 jadi nggak bisa. Oke, untuk warna putihnya putih red navy, navy black atau apa itu istilahnya, yang penting red navy gitu ya. Di sini ya tulisannya white, ini yang paling cantik ya, karena putihnya putih susu ya, saya bilang putih susu. Dan ini ada navy, navy itu berarti biru tua ya, sangat bagus sekali biru tuanya ini, wow, sangat bagus sekali. Dan ini dia birunya sama kayak ini, sama sebetulnya biru, jangan-jangan sama ya, karena sama persis ini ya birunya. Masih cuma memang ini bedanya kan, sini putih kalau sini biru, jadi ini perbedaannya gitu ya. Ini sama juga ada seperti ini ya, jadi penepuk ini kalau saya pegang sih lengket, jadi kalau saya pegang lengket, jadi ini kemungkinan lengket. Nah ini dia lengket ya, saya kira saya nggak bisa lihatin suaranya karena ini kan di meja ya, nggak cukup saya pakai ini, jadi nggak bisa ya. Ini talinya seperti ini dia ya, talinya modelnya ada kayak kayak lining Jojo itu ya, lining Jojo juga gini, Attack Pro itu juga gini ya, tapi sayangnya Attack Pro udah nggak ada lagi barangnya. Terakhir ini ada logonya Ultrafly, Ultrafly. Oke, jadi sekian saja untuk video reviewnya ya, reviewnya. Kalau yang mungkin ragu ini bisa di scan ya, mungkin kalau ragu membeli tempat kami bisa scan dulu untuk cek keaslian, ini asli nggak atau produk gitu ya. Ini ditulis aja satu aja untuk keaslian, dijamin mesti asli ya, kita nggak mungkin jual KW. Kita adalah salah satu untuk agen toko lining di Jogja yang paling besar, terutama adalah kita ya. Jadi ya kemungkinan untuk masuk barang itu tidak mungkin ya, kemungkinan, karena memang kalau kita jualnya selalu ori. Mungkin ada yang KW, tapi kan yang KW tidak pernah kita bicarakan gitu, karena memang kalau yang KW kan khusus buat pemain-pemain yang cuma anak-anak gitu ya, dibanting-banting gitu ya. Oke, jadi segala saja untuk video kali ini. Kalau ada suka dengan video ini boleh like saja, kalau nggak suka dengan video ini boleh dislike ya. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih.